Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing paket wattmeter. Ini paketnya wattmeter listrik AC. Jadi ini untuk mengetahui berapa watt sih pemakaian beban yang kita pakai. Jadi misalnya ada kulkas, TV, pompa air, terus lampu, dan lain sebagainya. Jadi, kegunaan paket ini cukup bagus ya, karena kita bisa mengukur berapa sih pemakaian harian kita. Jadi, mungkin dalam 1 jam, 2 jam, 5 jam. Nah, nanti kita akan buka ya paketnya. Nah, karena ini sekarang lagi musim ada virus ya, ini paketnya saya dari GNT. Jadi di sini ada tulisan sudah melewati proses sterilisasi. Nah, bisa kita lihat ya. Jadi ini paket kalau misalnya sudah mulai proses sterilisasi, jadi udah aman. Tapi sebaiknya kita juga gunakan hand sanitizer biar lebih aman. Gitu. Kita buka aja paketnya. Ya, lumayan ya. Bungkusnya dikasih bubble wrap. Biasanya kita beli untuk bubble wrap-nya. Ini gratis, ditanyakan ke tokonya. Lumayan. Nah, ini paket wattmeter-nya. Seperti ini. Kita coba buka isinya. Kalau dilihat ini boxnya tidak ada mereknya ya. Ini ada buku petunjuknya, power meter di sini, buku petunjuknya, bisa kita lihat. Nah, ini wattmeternya. Jadi ada layarnya lumayan besar ya. Lumayan besar. Di sini di belakangnya ada tulisan, jadi 230 volt AC, frekuensinya 50 Hz. Jadi range-nya ini 200 sampai 250 volt. Maksimal ampernya 16 ampere. Watt-nya yang bisa dibaca 0 sampai 3680 watt. Current display-nya 0,0 sampai 16 ampere. Nah, di sini ada press display. Kayaknya menggunakan bahasa Eropa.
0 sampai 0 per 99 kWh. Nah, kita coba lihat ya. Di sini ada tombol function, tombol cost, ini ada yang tengah-tengahnya reset, terus up sama down. Jadi ada function, cost, up sama down. Seperti itu. Kita akan coba untuk pemakaian listriknya seperti apa. Di sini saya akan coba setting cost-nya dulu. Jadi biar kita tahu berapa pemakaian nanti dikalikan dengan ampere watt yang dipakai. Nah, kalau dilihat ya, di sini ada function, ada cost, ada up sama down. Jadi kita coba ke yang cost dulu nih, tombol cost. Nah, ini karena satuannya dia koma, 1, sekian. Jadi kalau dirupiahkan kan itu misalnya sekarang untuk yang 1300 atau yang 900 watt. Untuk yang 900 watt sendiri sekarang harganya 1352 rupiah. Jadi karena pemakaian listrik di sini 900 watt, jadi kita setting dulu ke 1,35, 1,4 mungkin. Nah, kita tekan sampai berkedip ininya. Nah, setelah berkedip, jadi untuk yang ini function untuk memindahkan posisi. Nah, jadi ini kita setting 1. Nah, ini 1,4. Nah, sudah. Nah, kita akan coba berapa watt nanti kita untuk pengukuran TV-nya. Nah, ini saya coba untuk lampu 6 watt dari Philips. 6 watt ya. Berapa watt yang terukur di voltmeter ini. Nah, ini saya coba pasangkan kabel biar tidak serap, biar tidak kena mata, tidak silau ya. Jadi ini dari PLN sendiri, volt ampere voltmeternya 226 volt, 50 Hz. Tadi saya udah colokan lampu sekitar 4 menit. Nah, ini yang di atas ini, dia waktunya terus berjalan. Ini sekitar 4 menit, 38, dia terus berjalan. Nah, kita lihat di sini, pemakaian ampernya 0,047 ampere. Kita pencet lagi. Nah, di sini ada 0,9 watt. Ini di bawahnya ada low, berarti pas pemakaian pertamanya itu 0,9 watt. Nah, jadi pas sudah nyala terang, nah, di sini terbaca 6,5 watt. Jadi peaknya sendiri yang paling tinggi itu 6,5 watt. Kita lihat lagi. Ini kos ya, jadi nanti bisa kita setting kos berapa kWh. Nah, ini 6,4 watt yang sekarang terbaca. Nah, jadi kalau misalkan yang ini nanti berapa kWh yang terpakai. Jadi nanti kalau misalkan udah 1 jam nanti terbaca di sini berapa kWh yang terpakai. Ini untuk lampu yang 6 watt yang mereknya Philips. Jadi biar kelihatan cerah yang untuk yang lampu Philips.
Nah, sekarang saya akan coba untuk menyalakan TV LED 32 inch. Nah, sekarang saya akan coba nyalakan TV-nya. Nah, ini dalam posisi standby TV. Ini memakan daya 0,022 ampere. Terbacanya 0,2 watt. Untuk posisi pertama dinyalakan. Nah, untuk posisi standby-nya ini terbaca 6,9 watt. Jadi ini 0,022. Nah, jadi posisi standby TV ini, yang TV 32 inch, terbaca 6,9 watt. Berarti sekitar 7 watt posisi standby. Jadi kayak lampu ya. Jadi kalau misalkan 6,9 kalikan saja 24 jam. Seperti itu. Nanti terbaca berapa. Nah, sekarang kita akan coba nyalakan TV-nya. Nah, dia bergerak ya, karena posisi sedang menyala sekarang. Dan eksistensi setiap penghuni rumah menjadi kekuatan hidupnya suatu budaya. Menurut kata-kata yang sekalian secara filosofis memiliki makna. Nah, posisi voltase ada di 227 volt. Nah, ampernya sendiri sekarang jadi 0,166 sampai 170. Nah, jadi ini terbaca sekitar 32 watt di data. Ini untuk TV yang 32 in. Nah, sekarang kita akan coba ke akuarium. Untuk yang pompa air akuarium ini terbacanya sih sekitar di label 12 watt sama 18 watt. Nanti akan kita coba yang 18 watt terbaca berapa. Nah, sekarang untuk pompa akuarium sendiri. Yang ini sekitar 18 watt. Dalam boxnya. Nah, kita lihat di wattmeter. Ini terbaca 14,2 watt. ampere. Watt pertamanya 6,5, dia langsung watt height-nya langsung 14,2 watt. Jadi untuk akuarium pompa air yang 18 watt terbaca di wattmeter ini sekitar 14,2 watt.
Nah, kita akan coba untuk yang pompa air yang 12 watt. Kita ganti dulu. Nah, ini pompa air yang 12 watt terbaca di wattmeter sekitar 9 watt. Dia ukurannya kecil ya, yang ini. Jadi di wattmeternya terbaca 9 watt. Nah, kita akan coba untuk water heater yang 50 watt. Nah, untuk water heater 50 watt, ini terbaca di wattmeter 52,9 watt. Nah, jadi dia turun naik ya 52, 53. Nah, ini turun naik, berarti ini lumayan gede ya. Sekitar 53 watt. Jadi kalau pemakaian untuk water heater sendiri, itu mungkin setiap 20 menit dia mati, nanti 10 menit lagi dia nyala. Jadi kemungkinan untuk water heater sekitar pemakaian sekitar 18 jam. Jadi nanti bisa dikali 18 kali 50 watt. Jadi di total berapa? Nah, itu nanti ketemu berapa pemakaian kita per bulan. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba ke water dispenser. Ini sekitar 350 watt. Nanti kan kita coba lihat berapa watt terbaca di wattmeter. Nah, kalau dilihat ini sekitar 365 watt. Jadi untuk water heater ini lumayan nyedot listrik. Jadi kalau misalnya sekitar 24 jam ini nyala, biaya listrik kita besar sekali ya. Ini sekitar 300 watt, jadi seperti jet pump. Kalau jet pump itu sekitar 350 watt. Nah, ini untuk water dispenser sendiri, jadi kurang lebih 15 menit dia nyala, nanti 15 menit lagi dia mati. Jadi kalau misalkan 24 jam, kalau dihitung seperti itu, mungkin bisa setengahnya ya. Jadi 12 jam kali 365 watt. Seperti itu. Jadi biaya per bulan per kWh kita bisa ukur berapa pemakaiannya. Ini turun naik kalau dilihat.
360 dia naik ke 368 turun lagi. Nanti kita akan coba sekitar 10 menit. Nanti kalau misalkan mati, alat ini dia akan diam. Jadi kalau misalkan tidak ada aliran listrik, maksudnya tidak ada beban, ini timer ini dia akan berhenti dan watt ini dia akan diam posisinya. Jadi idle sekitar 10-20 detik. Jadi kita bisa lihat ini pemakaian terakhir berapa, seperti itu. Jadi tinggal dinyalakan lagi aja di tombol function. Nah, nanti saya akan coba untuk jet pump ini terbaca berapa watt ya. Kalau jet pump itu kan untuk beban induksi. Jadi seperti water heater juga ini istilahnya beban induksi. Jet pump beban induksi, jadi pemakaiannya dia pasti nyedot listrik. Berbeda dengan kayak lampu, kalau lampu itu bukan beban induksi. Jadi ke alat listrik dia tidak terlalu nyedot listriknya. Kecuali kalau misalkan di konverter lagi dari DC ke AC, nah itu lumayan nyedot daya. Nah, ini untuk beban kulkas. Ini kompresor sedang bekerja. Ini terbaca 127 watt. Itu sekitar 128 watt. Lumayan tinggi juga. Jadi kalau misalnya kulkas ini bekerja 24 jam dikurangi waktu idle, jadi untuk pemakaian listrik itu jadi lumayan besar. Kalau misalnya dia sekitar setengah jam bekerja, seperempat jam mati, setengah jam bekerja, nah itu berarti sekitar sekitar 18 jam berarti waktu nyala. Jadi ini untuk pemakaian listrik akan lumayan boros. Posisinya ini dia mati karena ini waktu idle, jadi 0 watt, jadi dia tidak bekerja. Jadi kalau misalkan dia kerja lagi, nanti ada waktu yang sekitar 10 watt, nanti dia bakal langsung naik juga kompresornya